Lalu di mana di tempat yang kita kuliah pada pagi ini, di mana forum tersebut diadakan pada malam ini. Pada malam ini yaitu 20 Julai 2007 bersamaan dengan 5.14.28 yaitu Jumat jam 8.30 malam, kita menggunakan solat isyak dan solat hajat berjemaah dan sila bawa sejadah. Sila bawa sejadah bersama untuk sama-sama kita solat hajat dan solat isya berjemaah di tempat ini pada malam ini, dan kita ikuti dengan forum di mana moderatornya ialah Ustaz Ridwan Maklum, pengerusi Forkat, dan panel ialah Dr. Badrul Amin, Bahamun bekas pesarah UIA, dan Dr. Azhar Yaakob, pesarah UIA, dan ketiga ialah Ustaz Nur Azri Musa di malam pengerusi Forkat. Kepada semua muslim-muslimah supaya dapat menghadirkan diri pada malam ini, sama-sama kita solat isya dan terus solat hajat untuk kita mendekatkan kerajaan kita. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا عليم، علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم، خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، وتم بالخير. بكى سورة الحديد. الحديد adalah gear akhir من surah Al-Fatih. Kita baca sikit. Hari ini kita mula dengan surah Al-Hadid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت،
وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. Ini surah baru. Kalau susunan Qur'annya surah yang ke-57, mula daripada surah Al-Fatihah. Surah ni kalau kita agak seperti kita kata pasal atau bab, bila kita buka kitab atau buka buku, satu-satu tajuk tu dibuat tajuk suku, chapter ataupun bab ataupun pasal dan sebagainya. Quran pun begitu juga, sengaja Allah Ta'ala buat surah-surah. Satu dari tujuannya ialah supaya tidak jemu orang baca. Dan kebetulan kita sedang berada di bulan Rajab. Zaman dulu kita panggil bulan Isra Mikraj. Tapi kita di Kelantan, kerajaan Kelantan ubah nama sikit. Kita panggil bulan Semayan. Dan baru ni kita lancar buat perancangan bulan Semayan. Satu daripada benda yang kita kena buat dalam Semayan ialah baca Quran. Satu asal garan Quran ialah baca Quran dalam sembahyang. Hak wajib pun ada, hak sunat pun ada. Hak wajib baca Quran ialah Fatihah. Al-Fatihah tu wajib. Hatta sembahyang-sembahyang, hak tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada tahiyat pun Fatihah kena baca. Lebih-lebih lagi sembahyang biasa. Kita lebih bagi orang kampung, kalau dia semayang seorang, tahun lepas tu tak baca satu dua surah tulu, jauh dia kecil sampai tua pun baca surah tulu kuliah tabat yada wa duhalam nasyur. Sedangkan dalam Quran ni ada 1,900 lebih ayat-ayat dengan dalam surah 100 lebih dan dalam juzuk 30. Lepas ni kalau hal ini semua kita ada komputer ribu. Kenapa kita tidak guna komputer ni untuk kita suluh Quran waktu kita baca, waktu kita sembahyang? Kalau kita tak hafal Quran. Kalau kita tak hafal Quran, dia kita ada komputer ribu. Kita letak komputer kita depan, buat arah tinggi sikit tak komputer. Bila-bila kita sembahyang, kita buka komputer, kita baca Quran, tunggu komputer. Terlalu banyak ICT sekarang, kaset, video, macam-macam fashion. Cuba guna alat-alat moden, kita panggil alat-alat canggih yang digunakan, ia dikeluar oleh orang Eropa, keluar oleh orang Asia untuk penggunaan kita sendiri. Kalau nak suruh seronok lagi, kita ambil komputer suruh anak kita. Waktu anak kita baca Quran, kita rekod, masuk kaset, dan kita guna suruh anak kita dalam komputer, seronok kita sembahyang, turut mulut anak kita sendiri. Ataupun suruh kita sendiri, kita baca Quran, kita rekod, tu masuk dalam komputer. Apabila kita semayang, kita buka balik, kita dengar suara kita sendiri. Cara terlalu banyak untuk menimbulkan rasa rajin baca Quran. Cumanya walaupun alat-alat canggih ni banyak, tapi biasa kita tak guna bagian ni untuk agama. Kita ada guna untuk hiburan. Di sana kita pusing sangat, pasal kena hibur untuk hiburan. Kita pusing apa, kita terperangkap dengan perangkap pun jadi pasang oleh orang-orang yang tidak punya agama untuk buat benda-benda canggih. Jadi benda-benda canggih ni kita guna ke portable, ke kereta, ke komputer, kita guna berlaku. Tapi biar pasti kegunaan kita
kegunaan bagai-bagai canggih ini untuk kegunaan agama kita. Dan bila sebut agama, hari kita, hak rumah tangga kita, hak ekonomi kita, hak budaya kita, hak sosial kita, semua sekali adalah Quran. Karena manusia ni Allah Ta'ala yang buat. Quran pun dia buat. Jadi dia buat manusia apa? Dia buat Quran sebagai guide, sebagai buku panduan bagaimana kamu di manusia nak guna hidup kamu ni atas dunia ni mengikut hak kena. Hak munuk tu munuk, tapi hak aku nak ya mesti turut. Kerana aku ni Tuhan mutu hak buat aku. Kalau hak aku nak tak turut, itu bukan hak buat aku, itu hamba membalai hamba dunia kau, hamba syaitan kau, hamba iblis, hamba nafsu, macam-macam dia beri nama. Jadi oleh demikian para hadirin semua, dalam suasana bulan Rajab ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa naik langit nah untuk terima tauliah sembahyang ini. Dan dalam sembahyang kena baca Quran sikit banyak, hak wajib pun ada seperti hak, hak sunat pun ada seperti mana tu. Maka terlalu banyak kesan Quran, lebih lagi kalau kita baca Quran tu kita reti makna tu pula. Kita reti makna bila komputer tu ada makna, atau kita ambil suara kita yang kita buat makna sendiri, kita pasang balik, cukup kesan. Lebih lagi kita ada anak-anak kesayangan kita. Jadi baca tehong kau, baca kuliah kau, baca suat kadang, kita rekod suara dia tu. Turun balik dalam komputer, suaranya hidup kita. Allah Ta'ala beri pada kita anak cucu, Allah Ta'ala beri pada kita anak kita baca Quran. Dan mudah-mudahan dia boleh menyambung hidup kita ke dunia selepas kita masuk kubur. Itulah pendemo amal pagi ini untuk termasuk nyambut surah baru yang mulai ke bulan baru, dan semangat tu insyaAllah dan semangat baru. Baik, belum pada kita masuk dalam surah baru ini sebab ada tinggal sikit ujung surah Mengul sebab surah Al-Mujadah tak ada tinggal satu dua ayat ini, kita baca waktu dulu. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin kataballahu la aqibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa yadahum wa ayyadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آيات وجون daripada surah Al-Mujadalah yang lepas, surah Al-Mujadalah. Al-Mujadalah maknanya mujadilah, membaca mujadalah, membaca. Surah ini cerita bagaimana seorang perempuan pergi mengadu hal ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perangai dan kerajaan suami dia. Benda lagu ni kalau kita kira tidak patut masuk dalam Quran, kerana benda ni benda individu, benda perseorangan. Quran ni begini skala besar, tak padan nak bawa benda-benda kampung begini. Tetapi dari segi alim ulama, dari ulama kita, alim ulama tafsir, bahawa ni lah cara Allah Ta'ala. Cara Allah Ta'ala nak tunjuknya aku ni manusia, tak kira siapa mu ni, ada benda tak kena, aku tu umur sama. Termasuklah seorang perempuan yang dia mengadu hal masalah rumah tangga dia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda ni begini sekali, begini kategori benda sulit dalam rahsia. Yang Siti Aisyah sendiri yang duduk rumah Nabi, isteri Nabi pun tak dengar benda lagu ni. Tapi apa namanya, Nabi Muhammad dengar benda lagu ni dari wahyu melalui seorang perempuan tu. Nak beritahu ya, bahawa kita ni, jangan kira kita ni bakal pun kau, datuk kau, jutawan kau, papa perdana kau, Allah Ta'ala bersama kita sama. Kalau kita boleh untuk semangat jalan dan tubuh kita lagu ni, insyaAllah kita akan jadi molek dah. Kau nak rasuah, tak jadi rasuah. Kau malah, tak jadi malah. Kau gapa kita panggil, kau jenis penidur, kau jenis gapa, tak jadi. Kerana Allah tu punggung kita sama, dia tu punggung sama-sama. Jika siapa perempuan tua yang dia mengadu hal cerita rumah tangga dia rumah pun, Allah Ta'ala kutip buat tajuk dalam Quran supaya kita baca. Dan benda itu apa baca sebut dah itu. Akhir sekali hari ini pula. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya segala orang yang buat sakat, yuhadduna,
yuhaduna fi imbarak daripada hada yuhadidu, hadada yuhadidu, ambil daripada perkataan haddu. Kalau kita panggil hudud, hudud-hudud ni ambil daripada haddu. Haddun mufrad dia, hudud dia punya jamak dia, single dia, apa nama ni. Had makna batas. Al-haddu makna batas. Oh, tanah kita ada batas. Kawasan rumah kita ada ada sempadan, batas sempadan. Itu makna had. Hudud maknanya batasan-batasan Tuhan. Biar kita faham atas dunia ni, walaupun dunia luas litar, tetapi Tuhan buat batas. Batas lah ke mana? Apa batasnya? Halal haram. Oh, halal ni oh, tak ada batas. Tak. Nak cakap halal, nak makan barang halal, nak pakai barang halal, nak berapa halal, halal keluar. Tapi ujung halal tu ada had, ada batas. Laut kita yang luas tu pun, ada yang internasional, ada yang kawasan, kawasan negeri. Berapa 10 kilometer, 20 kilometer ke tengah laut. Lebih pada tu, kalau masuk perahu demon dalam air, air perairan kawan, maka dia melanggar batas perairan. Tahu laut luas tu manusia pandai dan lelah buat batas. Dunia lelah ni siapa kau pergi kat 70 kilometer apa ni batas. Kalau kapal selam kau masuk dalam kawasan 70 meter lah mari, ada kapal selam ni, kapal selam musuh boleh tembak, boleh itu boleh, ada batas. Jadi kalau setara manusia waktu penduduk atas bumi Tuhan yang pandai juga buat batas tu, batas ni Allah Ta'ala dia sendiri buat bumi, dia buat bumi, dia buat alam, maka dia berhak buat batas. Eh, manusia pun nak berkecek? Boleh. Tapi syaratnya, jangan mengepak. Kalau mengepak, arti langgar batas. Jangan meracun, jangan pelagor, eh, jangan itu, jangan nyempau, jangan apa. Kalau buat juga, arti mulanggar batas aku. Kalau orang langgar batas tanahmu, tetap tiket, ini pula aku langgar batas aku. Kecek, lemah, langgar batas aku. Makan itu juga. Nak makan, makan. Tapi, puluh ratus ribu, jangan lebih. Makan boleh, minum, tapi jangan lebih. Ha, lebih juga untuk pekong royak lah, lebih tu. Kalau doktor kat dia royak, lebih garam, lebih gula, lebih lemak, lebih juga apa, lebih. Bermacam-macam jenis lebih ni, sama ada waktu guru royak, sama ada doktor royak, sama ada pulih royak, sama ada berapa semua sekali, batas. Yang tak boleh kita langgar. Kalau langgar hak kerajaan, masuk J. Kalau langgar Tuhan, masuk neraka. Jadi, artinya kebebasan ni tak ada. Kita duduk sebut dengan perayaan kemerdekaan, bebasan. Dekor, dekor, bebas-bebas. Bebas-bebas, jangan fikir bebas, ada batas kan? Ada batas. Allah Ta'ala lebih lagi awal-awal lagi letak batas. Batas dia, halal haram. Atau halal haram ada benda syubhat. Benda syubhat. Itu cerita panjang. Walau bagaimanapun nak sebutnya, makan minum ada batasan. Kain pakar ada batasan. Belanja duit ada batasan. Dan di antara batas dia daripada halal-halal ni kita panggil membazir. Membazir ni hukum Tuhan, bukan hukum kerajaan. Kerajaan ni waktu ambil cerita bazir atau tak bazir, dia punya masalah. Tapi Allah Ta'ala awal lagi sebut, jangan bazir. Cekak pun jangan bazir, orang pun sebuah, tak tahu berapa ni orang panggil cekak bazir. Allah Ta'ala berikan dia, beri mulut dia, beri anak lekung dia, beri bermulut dia untuk mudah kacik dia. Bunuh kat sini, orang bazir. Buah seperti itu. Perangai orang Melayu tu, dia buah. Kerja betul-betul berhenti, sebab kau buah. Bawa kerja. Nak papa, nak pegang bini, nak pegang diri tak boleh. Ni buah ni bazir. Bazir menggunakan tenaga Tuhan beri pada kita melalui lidah. Bazir ni, sama ada kita bazir hari tu kita sendiri. Atau boleh bagi hari tu orang lain. Kalau kita ni jenis tu pemulu, kau jenis tu gawa, kau jenis DO, kau jenis menteri besar, kau jenis datuk, dalam menteri kau berapa, kena ingat. Usahkan nak bazir harita kerajaan, nak bazir harita kita pun tak boleh. Harita kita betul benar, nak tak boleh. Kita kata, ada harita aku buat aku, nak beli rokok ke jangan. Harita mu tu, oh Tuhan. Al-Malumallah, wa antum mustakhlafu nafi. Harita ni harita Allah, mu macamnya manajer, dia jaga harita. Jadi dengan sebab tu, walaupun harita mu, kena reti harita Tuhan. Sebab tu kita baca dah sahabat kadang-kadang, orang masuk insurans, insurans body. Lepas tu nak boleh kau tokek ansuran ni bayar apa tu kita. Kita kerak jari. Kerak jari. Kita kerepuk. Oh, jari saya putih. Tutup ansuran. Tak boleh tokeknya kita tengok. Oh, pasal kerak ni apa putih ni. Akhir sekali kudus saja. Bapa kerak? Kerak ni nak duit. Tapi jari tidak kita. Apa tu yang buat? Bukan untuk bomo buat. Bukan untuk bidan buat. Doktor buat. Apa anda buat? Bapa mungkin
cuba juga orang bunuh diri. Bunuh diri. Diri-diri dia sesarutan banyak. Balak lelaki bini, tak lulus ke esok, tak ada kerja, bunuh diri. Kenapa? Senang. Apa dia ajar kamu senang tak pada mati? Mau fikir sendiri ke? Allah Ta'ala kata lepas pada mati ini maka dia soal dia. Bukan lagi. Oh, selagi dunia tak kaya hari-hari kita bermasalah dengan tuan-tuan lagi. Dia langit, dia tapar, dia lenyit, dia berapa, dia radut, dia berapa. Jangan fikir lepas pada mati ini sesada. Kau banyak masalah. Sebab tu kita orang Islam ni masalah mati tak takut. Kau takutnya, kau lepas pada mati. Raku masalah. Ini masalah. Jadi semua ni ada batas-batas. Bazir pun batas. Orang yang harap halam dan itu. Kemudian dia tu ayat dia kata, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Orang-orang yang buat batas Tuhan dia tak sebelah, dia sendiri tak sebelah. Ni tahu kita buat tahu di sana ni kerja Tuhan, di sini kerja aku. Orang ni bahasa orang hina sangat. Lo ni timbul masalah agama lain, politik lain. Ni perangan ni perangan buat batas. Dia ambil hak tolak hak Tuhan, suku. Hak dia suku. Orang panggil semayan ban agama. Politik, apa ekonomi, budaya, berapa ni, hukuk-hukuk kita buat. Siapa dia ajak? Buat batas. Panah-panah, kita buat batas tanah orang. Tanah orang itu benar, kita buat batas. Ni tanah, sekat demo. Apa dia ajak? Coba, apa nama ni? Jadi kalau setara kita panah-panah, esok batas tu, kena marah. Ini dia pula kita, esok batas Tuhan. Mana ada batas yang boleh kita buat? Hak ni, hak geng aku, Tuhan, hak ni, hak geng. Apa dia ajak? Semua bagai Tuhan berlaku. Cekak pun tak lihat batas. Apa sahaja yang Tuhan kata, sekat ni mau boleh bekerja, cekak. Lebih pada tu jangan pandang-pandang awak batas. Tak, awak tak boleh kata begini. Awak tak boleh kata begini. Kadang-kadang kerjaan, apa sahaja jenis kerjaan, cuma. Dia kata, tak boleh kerja politik. Kamu tak boleh kerja politik tersorak, tak boleh kerja haban sesuatu. Siapa dia ajar, kamu tak boleh kerja. Siapa dia buat mulut, buat mulut umum mulut aku. Ikut aku lah. Tuhan buat aku, kalau Tuhan kata kamu tak boleh kacik politik atau surah, tak apa aku berhenti. Tapi kalau mu, jangan aku lawan. Lawan cara mana? Ikutlah lawan dengan mulut kau, lawan dengan tangan kau, lawan dengan hati perut kau. Lawan dengan hati perut kau, pasal jejek. Jejek kataan lagu ni keluar daripada mulut. Allah Ta'ala tidak larang kacik politik dalam masjid. Maka tak ada orang boleh larang. Lawan, larang juga, fil adalin, orang ni orang hindu. Orang hina ni tak pakai hina lah. Hina ni kan. Tak ada orang budak kecil pun tak sehina. Susah kau tua. Jadi apa saja perbatasan yang kita sendiri buat. Letak sebelah hak Tuhan di sana. Batas tengah di sini hak kita. Ni semua ni fil adalin. Orang ni orang hina tu. Satu. Yang keduanya. Akhir mati ayat ni. La tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir yu'adduna man hadatha. Walau kanu aba'ahum atau abna'ahum atau ikhwanahum asyiratahum. Mu tidak akan jumpa kaum Muhammad dan juga umat-umat Muhammad. Mu tidak akan bertemu kaum yang beriman dengan Allah dan Rasul. Saya cinta kasih pada Allah batas tak ada. Tahu dah dia ni bahasa jenis buat batas. Di sana hak Tuhan, di sini hak kita. Orang panggil agama di suku. Asing politik di suku. Mu tidak akan jumpa orang yang beriman. Saya kau orang lagu. Arti Tuhan ajar pada kita benci pada orang lagu. Dia benci satu daripada cara dakwah. Apa nama mar'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illa bisasa fa bilisan. Fa illa bisasa fa biqalbi. Adzalika adhaf iman. Mana-mana orang tengok benda munkar. Tak kira orang tok lebah ke, tok jahil ke, tikgu ke, ustaz ke, mak bapak ke, siapa dia ke, tengok benda munkar, kewajipan dia kena buat. Tak mesti polis, tak mesti pegawai agama, tak mesti berapa. Siapa tengok benda munkar kena buat. Dan cara buat ni tiga. Yang pertamanya ialah dengan apa nama tangan. Kalau tangan lo juga sama kita rabik orang itu tengah judi misalnya ataupun orang tak semayang ke. Dere orang bank kat kita lalu kat dia duduk buah lah kita mari-mari main duduk tak kereta kan. Ini kita dere orang masuk kereta pergi surah tiga bank ni orang panggil ubah benda mukar iaitu buah dia kena kopi ubah supaya dia pergi semayang. Ataupun orang duduk dulu pak-pak main teruk pun agak pun habis masa apa dia orang lainnya guna masa sepenuh untuk cari harita kita untuk guna main teruk ya kita dere main-main naik kereta kan naik motor kan. Ini ubah dengan tangan. Selagi kau tak boleh hubungkan tangan, marah darah, ataupun lah ni pergi nguni pula. Nguni ni kita boleh ubah tangan, kita boleh guna tangan kita, ubah melalui pangkah. Melalui nguni kita panggil pangkah.
kita tak setuju parti ni, kita setuju parti tu, kita pakoh parti ni, kita guna tangan supaya mana parti parti memperjuangkan Allah dan Rasul ni, apa nama ni, ha, tu kita guna dengan tangan, kita guna pakoh ko, kita guna dengan apa saja dengan tangan lah, apa dengan mulut, mulut kalau tak boleh dengan tangan, dengan mulut, nak guna tangan tak pandai, dengan mulut. Okey, keluar gambar tu orang bayar lama dah ni, air semayang tak ambil lagi, padah-padah lah kita guna benda-benda lagu ni. Tak ada sangat mulut pun tak kerti, nak kecek pun tak ada ilmu, tangan sama tu lah. Kita jejek, kita berasa jejek kembang orang lagu ni apa, kita lagu ni. Orang dahulu semayang kita duk buat kedai kopi, kedai kopi pun depan masjid pula, makin lagi tu. Mari orang asing kata, weh orang Melayu ni, ada semayang, ada. Kalau mari orang putih, Mak Saleh, kalau berapa tengok, weh orang Melayu tak semayang. Faham Melayu lagi pun, aku juga. Jadi benda-benda gini ni, panahlah kita buat. Jadi, boleh demikian. Mana-mana orang yang saya yuaduna berkasih bercera, saya tak ada rasa putih sikit abuk pada orang buat batas lagu ni ni, tidak akan jumpa. Mu tidak akan jumpa, Pak. Sepatutnya tak ada orang lagu ni. Sepatutnya tak ada orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, tiba-tiba kasih saya cinta bersera juga dengan orang yang buat batas ni. Biar ada perasaan benci kita, biar ada perasaan jejek kita pada orang lagu tu. Ha, bila kita benci, bila kita jejek, pandahlah kita buat perangai dia. Kempen dia, dakwah dia, ajak dia, ajak minatir ke apa semua, ajak makan diri ke apa, pian dia yang gini, kita royak sepatah dua supaya perangai huduh tu hilang. Ada setengah orang beritahu pada, apa kata pada kita ni, ayat ni ajak pecah belah. Pecah belah, malah saing orang ni, kamu ni bukan pecah belah. Pertama sekali nak sebutnya, atas dunia tak ada, kalau tak ada pecah belah. Kita duduk situ dulu. Pecah belah. Ya, pecah belah. Tapi di mana ada atas dunia yang tak ada pecah belah? Nabi Muhammad SAW, dialah orang yang pertama ajar lagu ni, dia timbul pecah. Balah pok darah, balah pok darah. Balah pok darah. Hatta Abu Lahab tu pok. Nama dia rekod lah Quran. Tabaki ada Abi Lahab yang kata. Abu Lahab pok darah Nabi. Lawan Nabi, guna duit untuk lawan Nabi. Jadi pecah belah ni tak ada tempat, tak ada pecah belah. Kalau tidak pecahkan Islam, pecahkan orang lain. Pecahkan demokrasi, pecahkan komunis, pecah macam-macam pecah temuka dunia. Jauh daripada tu ada hari tu lah. Tu ada wayak, tu ada wayak, tu ada hari tu. Eh, biarpah min hajami'a ba'dukum li ba'dun adu. Eh, tu ada yang tak hidup dah syurga, turun bumi. Bila mau beranak cucu, satu daripada benda ialah ba'dukum li ba'dun adu. Satu sama lain balik. Balah dia tu ada, anak tu ada tu balah dia. Dia tu ada sendiri berbalah dengan iblis. Dia pak kemat pun nak cari, tak ada belah. Macam belah tak ada. Lala ni pula, Amerika yang masyur sangat. Demokrasi itu ini, dia bapak, bapak pecah belah. Bom orang, putus rumah orang, mati kecil, budak kecil, budak besar. Afghanistan by Iraq by Palestine by pucuk-pucuk macam pecah belah di Timur Tengah ni, mari daripada Amerika. Tak ada fasa-fasa bom di Palestin, orang Arab mengutip kak sebelah tu, Yahudi sebelah. Siapa dia aja? PBB. Siapa dia? Dia kuasa pada pergi yang datang hari. Ini benda-benda gini kena faham bahawa pecah belah ni bukan kawan dengan demo yang ada. Bukan demo kawan ada. Jok tu ada yang itu lagi. Baki lagi malah dia pecah ke? Fa'imma ya'tiannakum minni hudan. Faman tabi'a alaih falah. Kalau tak mahu pecah belah, tunggu hidayah aku. Jangan dengar buah orang ni, jangan dengar buah orang tu. Dengar aku, Tuhan kata. Dan Nabi Muhammad ni budak aku, abduhu wa rasuluh, budak Tuhan. Jadi gapo saja ajaran Nabi Muhammad pakai turut belakang, besar masalah. Ni setengah turut, setengah tak pecah. Kamu tidak akan jumpa orang yang beriman dengan Allah Rasul, duk kasih sayang kepada orang yang buat sakat dengan Allah dan Rasul. Walau kan mu'aba'um, sekalipun mak bapak berikan sendiri. Au abna'ahum, ataupun anak cucu mereka sendiri. Au ikhwanahum, atau adik-beradik mereka sendiri. Au asyiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Tak kira pak, tak kira anak, asalkan kasih sayang, cinta, bersera dengan orang buat batas ini, maka orang tidak beriman kepada Allah. Dan mungkin tidak akan berjumpa orang beriman dengan Allah, kasih sayang. Jadi kalau kita ada kampung kita, rumah kita, orang yang berasal agama lain, politik lain ni, kita usaha kempen dia supaya berhenti. Apa nama, pemikiran lagu. Pemikiran lagu ni jangan berada lah kepala kita. Kerana, bumi-bumi Allah, langit-langit Allah, tubuh badan kita pun Allah yang buat. Air setitik, beras putih, air ikan seekor, kita makan semua, kalau Tuhan belakang belah mana, kita pandang-pandang, dia buat sakat, buat sakat. Kalau kita kesat ni lah, kita kapung biasa jam yang itu, belum pada lamp, apa, landscape yang itu tu, orang esok tahu.
esok tahu. Jekar je esok tahu. Bakloh tetap. Sekar je esok tahu. Ini kita tanah. Tanah tidak kita buat. Kita hanya beli. Maka kita jual. Bila-bila gitu kali esok tahu. Balik. Ini kalau tanah dibuat. Tanah dibuat sendiri. Tanah buat air. Mana-mana kita getah. Ini hak Tuhan. Ini hak kita. Agama di sini. Politik di sini. Agama ni hak Tuhan. Kita ni. Politik hak kita. Perianya. Ulaika hizbullah. Penemen. Ulaika tabaqi qulul iman wa jinan bidu. Wa idkhulu jannah. Ya akhirnya Allah Taala kata ini puak-puak aku hizbullah. Ini puak-puak aku parti aku. Ala inna hizballah hum muflihun. Orang yang duduk dengan parti aku lah orang yang muflih. Muflih kita bermaknanya beruntung. Asal makna muflih ni makna orang yang galo. Aflah yuflihu asal maknanya galo tanah. Peladan ni dia panggil falah, farmer ni, falah, peladan. Daripada perkataan falah, timbul perkataan aflaha. Orang peladan ni dia gala tanah. Daripada gala tu lah dia nabur, tumbuh, patu bunga, buah boleh makan. Nak boleh makan tu kena gala dulu. Ha, begitu nak syurga, nak boleh ke syurga ni kena gala dulu. Gala lagu mana? Gala tu belah nafsu kita. Tolak nafsu kita suku, biar apa jangan nafsu kita turut nafsu turut mereka, nah, insyaAllah panahlah amal ibadat kita akan berbuah dan kita akan makan manfaatnya di syurga nanti. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW waktu naik ke langit malam Isra Mikraj ni dia bertemu dengan Tuhan Adam. Banyak Nabi-Nabi kita Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi-Nabi dulu tunggu masing-masing di langit masing-masing. Bila berjumpa dengan Tuhan Adam dia kata awal bila bukmu balik kampung, balik ke tanah, wayaklah. Kau ada cucu aku. Bawa bumi, bawa syurga ni ibarat tanah kosong. Yang belum ditabur lagi. Aku minta anak cucu aku tolong tabur benih. Supaya lepas pada tabur dia akan tumbuh. Dan buah ni dia akan kecap dalam syurga nanti. Kerana syurga ni, Tuhan cadang tu bukan cadang free tak. Cadang hasil daripada usaha kita tamuka dulu. Jadi tu ada yang kata, wayakkan cucu aku tanah tu biar ditabur benih lah. Syurga ni tanah subur, tak ada tumbuhan lagi lain. Tabunya apa dia? Tabunya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-'ali. Ini tabu benih-benih yang kita sendiri tidak buat tapi Allah Taala buat benih ni dan minta kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kita baca hak ni ibarat kita tabu atas tanah syurga yang begitu sekali subur. Hanya benih tak ada lagi. Dan bila kita baca ni arti kita tabur benih. Akhirat pula kita makan lah. Pula mana makanan syurga juga. Dekat kau faham lah. Kita makan di rumah lain. Makan di hotel. 5 bintang, 10 bintang lain. Sayur lain-lain. Jadi kalau atas dunia ni pun hotel tu. Macam-macam kesiapan dia cadang daripada orang kaya-kaya. Allah Ta'ala lebih berkaya, lebih kaya daripada segala-gala. Panah-panah lah. Jadi kalau kita tak tabur benar-benar gini, kita tanah kosong. Nak buka pintu pun tak boleh. Kerana pintu dia ada kunci. Kuncinya kalau semayang itu 5 dia pun gigi dia. Kalau kita pergi pula 4 gigi tak buka pasuk dah. Kita syurga. Jadi semayang 5 waktu ni merupakan 5 gigi. Bagi anak kunci yang kita akan buka di akhirat kita. Kalau rajin dia syurga. Kalau tak rajin dia punya pasal. Habislah situ. Masuk kita hari ni pula. Al-Hadid. Al-Hadid ni para hadirin semua. Kalau kita perhati keseluruhan ayat dia. Ayat dia sebanyak 29 ayat. Pertama sekali Al-Hadid maknanya besi. Bagaimana Al-Baqarah, surah Al-Baqarah maksud surah cawakan mubtina. Al-Hadid hari ini maknanya besi. Dalam surah ini sekali lagi dia sebut wa anzalna al-hadida fi ba'sun syadid. Kami waktu turun besi dari langit dan besi ini mempunyai tenaga yang cukup kuat. Orang panggil agama lain, politik lain itu dia tak baca ayat ini. Kalau dia baca ayat ini jelas bahawa agama dan politik selari. Al-Quran sendiri sebut besi. Apa nama kerja sebut besi kalau tidak untuk mempertahankan diri, mempertahankan negara dan sebagainya. Jadi artinya satu. Yang keduanya keseluruhan ayat ni ialah orang panggil nak bentuk jiwa manusia. Jiwa kita ni dia sebut sama. Sekali kita panggil jiwa, sekali kita panggil roh, sekali kita panggil nafsu, sekali kita panggil malakah, sekali kita panggil macam-macam nama yang bila kita buka kita tasawuf dia bubuh nama macam-macam. Nafsu sendiri tu pula Quran sebut ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah. Mengikut fungsi-fungsi masing-masing, berberah kita tu.
Berah kita panggil, nasi buku kita panggil, nasi tupeng kita panggil, nasi minyak kita panggil, mengikut fungsi-fungsi berah tu dia jadi begini orang panggil nasi minyak, dia jadi begitu orang panggil nasi tindih, jadi begini orang panggil nasi. Nasi berapa lagi, nasi budian juga berapa. Nafsu gitu juga, nafsu ni mengikut fungsi-fungsi dia. Jadi masalah besarnya manusia ni, kita sendiri tak nampak nafsu dan kita tak reti bagaimana nak kendali nafsu. Nak reti nak kendali bagaimana, kita tak nampak tengok. Mau tak mau dengan limpah kurnia Allah Ta'ala tolong rakyat pada kita bahawa nak bentuk nafsu ni kena begini, kena begini, kena begini. Satu daripada kenanya ialah dengar cerita. Cerita Tuhan Al-Quran ini cerita subhanallahi ma fis samawati wal ardhi wal aziz hakim. Beratiklah, tasbihlah kepada Allah sebanyak mana menurut tujuh petang langit dan sebanyak mana tujuh petang bumi. Aku ni, hei manusia, mungkin nanti aku ni langit bumi mengatik untuk aku. Langit bumi puji untuk aku. Langit bumi agung-agung ke aku. Mung ni dua kali. Setara langit bumi besar pada mung. 24 jam kita panggil musim semustaku ni begini besar ni. Cikgu duk ajak anak mung ni atau langit dengan bumi ni beza terlalu banyak besar. Apa bintang ada apa galaksi pada macam-macam benda. Bila kita baca buku-buku astronomi ni, buku Al-Falak Arab panggil ni, kita telah amat kagum dengan begitu sekali banyak cerewet yang berlaku. Hak ni musik timur, hak tu musik barat, hak tu hak gelak cerah, macam-macam pesek. Bahkan tak usah lagi ni, semua benda langit ni duk mengatik siang balik pada aku. Sabah lillahi, bertasbihlah kepada Allah benda tu telah langit sendiri pun tak kerti lagi kita. Sok langit, bumi pun tak kerti lagi. Banyak dari kajian-kajian dia buat tentang mengenai dengan kandungan bumi, gapak dia. Semua tasbih pada aku. Ni hok tak ada akal, hok tak ada gapak pun mengatik untuk aku. Mungnya aku lekat punya akal fikiran, tiba-tiba duduk saja. Mulut tak sebeh kat aku, mayat pun tak zakat, tak boleh butang, fikir orang tak sebayar, natan. Ini lagu ni para hati semua. Jadi lagu ni boleh menyebabkan orang terkerenung. Kita agah-agah ni pasal terkerenung, inok diri. Bapa ya juga mengatik. Langit bumi lagi dia mengatik Tuhan siang malam. Belah mana cerita mengatik Allah Alam. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdih. Walakin la taqul tasbihahum. Dalam ayat lain tu, tak ada benda dalam muka dunia ni, hok tak mengatik kat aku. Cuma mung tak reti belah mana cara mengatik. Cuma dalam kitab-kitab tertentu dia tulis. Tak salah sama kitab Kifayatul Akhyar. Yang macam yang orang mengaji pondok itu dia baca untuk baca kitab. Ada sebuah kitab nama Kifayatul Akhyar. Dia ambil ruang Allah Alam. Tapi dia sebut ayam kukuk, arti dia tasbih Tuhan. Burung kukuk tasbih Tuhan. Hatta guruh dan kilat. Guruh dan kilat tu pun, bila guruh kilat, Nabi suruh baca. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kalau kita dengar tengok buku kilat kita baca subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Maksud dia Allah ya kilat yang bertasbih padanya wal malaikatu min khifati. Jadi kalau mereka tasbih kerana gerung Tuhan. Guruh kilat ni kita kata gapuh sangat. Apa panggil suasana alam banyak itu apa nama ni? Gapo Allah ni, ini pastinya alam gapo, ini pina alam. Tapi hakikatnya orang ni, Nabi kata, orang tasbih Tuhan. Dengan cara dia, guru tasbih, cara guru. Apa nama ni, kilat tasbih, cara kilat. Jadi, boleh demikian, terasa kecilnya kerdilnya kita, banding dengan langit bumi yang sudah besar dan turut, kata Allah Ta'ala. Kita Allah Ta'ala beri ikhtiar, tak pandai guna ikhtiar kita untuk kebaikan kita. Kita guna ikhtiar kita untuk murid kita sendiri. Jadi ini cerita ya Tuhan royak diri. Bukan cerita dongeng, bukan cerita wandi, cerita Allah Ta'ala royak sekali langit bumi ngatik untuk aku berlaku. Mungkin ada akal apa tak mati. Meratib ni istilah kita orang Kelantan. Meratib, asal katanya ratib. Ratib ni bahasa Arab yang digunakan untuk kita baca, baca sunat berterusan. Kita baca Quran berterusan, putih tiap pas maya kita panggil ratib. Baca subhanallah berterusan pun ratib. Hatta bila turun masjid, kita sedekah piti ke orang. Perangai kita dah nak turun turun mungkin masjid, bumbu piti siar raya, ada juga pakai masjid, beri. Itu pun orang panggil ratib juga sebenarnya. Walaupun orang kata tak panggil ratib, tapi benar-benar begitu orang panggil ratib, ratib, ratib. Ratib ni selalu amat banyak. Kerana perdu ni, lima kara ya. Apa dan, kalau perdu supaya ni, makan sehari ya. Jainnya 24 jam. Mana boleh sepenuh nekmat Tuhan 24 jam pada kita dengan bayar lima kali sehari. Jadi nak cukup benar ni lah kita panggil ratib.
Subhanallah, duduk kereta ratib, turun rumah ratib, nak duduk rumah subhanallah, bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Dia ada semua tubik di mulut kita, didengar oleh anak kita, anak ketiru, dengar cucu kita ketiru. Dengan sebab tu kita akhirnya kita terikat, bahasa terikat dengan satu satu lorong tertentu, iaitu lorong yang disebut alladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kerana Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling banyak beratik dalam muka dunia, dengan bermacam-macam bentuk ratiknya. Satu. Yang keduanya, wahual azizul hakim. Wahual azizul hakim. Aku ni mohon belia. Aziz, kalau kita bermakna belia. Belia ni perkataan betul kalau tidak dengan bahasa dia betul. Al-aziz asal makna dia, alladhi la yumathilhu syait. Al-aziz, alladhi la yumathilhu syait. Orang yang tidak ada tanding. Jadi al-aziz ni kalau kita bermakna yang tidak ada tanding, lebih dekat daripada kita bermakna beliau. Itu terserahlah perdebatan bahasa lah. Tapi walau bagaimanapun orang yang aku ni hai manusia tidak ada taluk, tak ada banding. Tak ada banding. Kalau kita kata kereta demo sebuah kereta apa ya? Kereta mamak. Kita ada tanding. Rumah demo besar mana? Mana besar kereta rumah mamak? Besar sikit. Kita ada tanding. Aku ni tak ada tanding. Aku sore. Beliau pun aku sangat tak ada tanding. Tidak kata aku ni kaya sepon lemeh. Tak. Aku ni bijak sepon mamak. Tak. Tak ada tanding. Carilah mana nak cari tanding aku tak ada. Karena aku seorang. Allahu samad. Allahu ahad. Allahu samad. Aku ni samad. Serba ada. Mung serba tak ada. Mana ada nak tanding orang serba ada. Kita atas dunia ni. Mana ada serba ada. Dia tu kaya. Atau dia tu kaya. Tapi salah. Kau kerja lokal, tak pergi sapu lokal dia. Sengih-sengih dia. Takkan dia nak pergi sapu lokal dia. Artinya dia kaya peti, tapi dia tak pandai nak jaga lokal dia. Tak pandai kalau satu tukar masuk tak pergi rumah dia. Tak makan nasi ke dia. Dia tak pandai masuk. Dia peti banyak dia. Jadi manusia ni, betul ni lebih, betul-betul kurang. Betul-betul kurang, betul ni lebih. Sebab tu manusia tak boleh bersuku-suku. Kalau lebih demo, kawan terlalu timbang. Kerana kawan kurang. Kalau kurang kawan, demo terlalu timbang. Jadi sebab tu Islam ni ajar pada ta'awun, tolong-nolong. Kalau tak ada orang di dunia ni, sepenuh orang tak ada. Pagi ni pagi, Muhammad buka pagi tak ada air. Allah, aku menteri besar tak ada air juga. Nak buka pagi ni, tak erti. Artinya aku kena kerjasama juga dengan tukar pagi. Ini benar-benar para hadis semua. Inilah ajaran Islam. Ajaran kebangsaan tak ada. Syiah pun tak ada. Demokrasi pun tak ada. Islam ajar pada kita. Kan Islam ajar pada Allah. Dan Allah tu juga dah buat manusia. Maka dia erti lah. Baik buruk manusia. Al-Hakim, yang bijaksana. Tuhan Azizul Hakim. Allah, dia talak banding. Al-Hakim, yang kita panggil bijaksana. Kita panggil, di mahkamah kita panggil Tok Hakim. Kerana dia nak menyelesaikan masalah tu, dengar pihak pendakwa, dengar pihak pembela, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 tahun, putus. Putusan dia tu dikira, yang amat arif. Kerana kita anggap putusan dia tu, dia ni hakim. Daripada perkataan hakim tu bi hakim. Waktu lol. Hakim isi fa'in. Hakim sebab musyabah. Hakim ni maknanya orang bijak sekali-sekala. Tu hakim sendiri tu pun ada masa dia betul, ada masa dia salah. Tapi hakim terus menerus bijak. Sebab musyabah sok-sokmu. Dia tak ada ketika. Seperti kata Muhammadun katibun. Muhammad ni penulis. Takkan nak nulis 24 jam. Dia tulis tiga-tiga dia berhenti. Tu katib. Tapi kalau kita adalah, kita katalah, orang Arab guna katib, misalnya kata Arab guna katibun, maka dia ni menulis 24 jam. Allah Ta'ala ni gini, bijak 24 jam, tak ada masa dia tak bijak. Itulah Tuhan yang kita semua peralihan semua. Orang yang puja pusu, puja kubur, puja berana, puja teori, puja izan. Orang-orang ni, bagian pujaan ni, sama dengan Tuhan. Puja kubur, puja pungkamak. Bijak ke apa pungkamak. Kita buat lelak dia ni kan. Kita buat lelak dia ni beratur. Kita tak ada pasal-pasal. Buat lelak dia ni beratur maka kita takut segala-segala. Yang beratur, yang berapa ya, tidak dia. Kita. Allah Ta'ala ni kalau kita tak mengaku dia Tuhan pun dia Tuhan juga. Tak mengaku dia bijak, bijak juga. Coba pada kita tak mengaku tangan dia bijak. Aku ni hakim. Buat bijak terus. Orang semua beralun, kalau kita kaji politik dia, apa ni, falsafah dia. Dia kata begini, beralun, kita pergi puja dia. Dia tak suruh kampus sekarang, tak larang kampus sekarang.
Itu dia. Tuhan ni payah. Allah Ta'ala ni suruh. Kau tu lari apa ni. Baik puja berada. Tak suruh tak berapa. Ya. Kak Yodoh kena pergi. Mana ada bapak, ibu yang boleh anak tak suruh kau sekarang. Cuba kau tak boleh. Kita ada anak. Mana ada ibu bapa yang tak suruh kau sekarang. Tak lari kau sekarang. Ya, suruh makan produk, suruh mandi produk, suruh belajar produk. Jadi kalau setara orang, waktu tak suruh kapan sekarang, orang panggil betul benar, tak sawak nata lah. Sini betul. Jadi kalau setara orang, kita nak natu, kita saing, kita nak pasal jenis nasihat buat tu. Suruh orang ni, orang boleh buat saing, boleh buat menatu. Allah Ta'ala memang kerja aku buat tu. Al-Hakim. Dan sekarang ni ilmu saing. Berkembang pun sekali hebat. Orang ini semua kalau kita belajar buku sains, kita baca, kita dengar pensyarah-pensyarah yang bilik-bilik kuliah ini sains, nampaklah Tuhan bijak sendiri. Nampak jelas. Kita dengar dia ni, bumi kita ni ada udara tertentu, lebih kurang 200 km ke atas. Ya segala, apa kita panggil, an-nayazik wa syuhub. Segala tahi bintang. Kalau tahi bintang ni, tahi mengikut kaji saya, tahi bintang ni berterabur setiap masa. Kikih panah, kopi sejuk, dia cabut karak itu, kita panggil tahi bintang. Dia siapa aku pergi kat ni, tak ada turun ke bumi, ya cuk. Kalau sarang tahi, kalau sarang apa nama ni, suasana bumi itu, apa sekala, 24 jam rumah kita pukul, datang ke tahi bintang. Tapi tahi bintang ni sengaja Tuhan buat, dia berhenti sekat tu. Dia sekat di udara tertentu yang kita panggil ozon. Kau berkata-kata buat dari situ. Dan Nabi kita Muhammad waktu naik ke langit, Nabi kita tengok. Dia kata ada lau api, ada lau air. Ngikut hadis kursi. Apa hadis sama? Rupanya waktu. Kalau lau api tak habis Nabi kita Muhammad. Untuk lapisan udara tertentu yang bila mari tahi bintang terbakar. Hancur semua sekali. Ini merupakan hakim bijaksana. Kalau Tuhan tak buat begitu, habislah rumah kita hidup tak ada. Opah tu, saya minta masak-masak bukit sekarang, saya turun. Kan kita tak buat ini. Satu daripadanya, cikgu-cikgu yang mengajar ilmu buah ini kena guna pengajian ini untuk membentuk jiwa manusia kepada Islam. Kerana benda ini bukan kebetulan. Lapis bom ini berhenti sekat 200 meter habis saya, saya minta tak turun, bukan betul. Sengaja tanbih Allah Ta'ala untuk menyelamatkan manusia. Cuma reti tak reti manusia, tak letak datang cikgu-cikgu tolong buat ayat. Yang tidak mengaji sains, tidak berguna untuk Islam. Akhirnya, tak apa mulut Tuhan, Pak. Dan aku ajak begitu saja. Oh, ya ada. Apa kedera aku. Itu mana Al-Hakim. Allah. Kita pergi ke laut pula. Tengok air laut cair juga. Ikut pergi selain. Tapi bila mari kapal, muak barang beratus ribu ton, tak selain. Kenapa tak selain? Dia kata, tekanan air. Graviti. Tekanan. Siapa dia buat tekanan? Ada kata nature, jadi sendiri. Ada benda jadi sendiri. Mana ada benda jadi sendiri. Tapi Tuhan, orang yang Tuhan tutup pintu hati, dia kata jadi sendiri. Bagi orang Islam yang terbuka pintu hati, dia kata Allah. Mana boleh jadi sendiri. Takkanlah perut kenyang sendiri, lapar sendiri, pitih penuh sendiri, lapar kek, tak ada sendiri. Mana boleh. Semua itu ikhtiar. Ikhtiar inilah Allah Ta'ala. Kita hanya ikhtiar tanah, tabur, benih. Lepas tu pula, tunggu dia pecah mata. Lepas tu, tubik akar ke bawah, cari rezeki, cara ke bawah. Tubik daun ke atas, cari oksigen ke atas. Siapa dia buat kerja belakang? Allah, bukan jadi sendiri. Tak ada benda jadi sendiri. Hatta kaum ini, orang mengatakan Tuhan tak ada tu pun. Yang buat bilik makmah balik ada pun. Pernama kerja bilik makmah buat dah. Allah Ta'ala tak ada. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keduanya, dia riwayat sifat dia. Daripada sifat okay. Dia wayak ni timbul rasa takut atau gerun kita kepada Allah ataupun sayang kepada Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Hak Allah Ta'ala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Maksudah. Dan ni pun yang politik. Nak nguni lah kita ni. Nak nguni nak buat kerajaan. Kerajaan sebenarnya aku tu yang kata. Lahu hak aku. Hak Allah kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit kerajaan. Yang nguruh hal langit ni siapa dia aku. Hak ni kena musim 24 jam hari malam. Hak tu kena musim 45 tahun, 50 tahun. Temus takut sekali. Semua ni kerja aku. Aku yang mengendali. Aku yang mengurus. Aku yang mengkerjaan.
Dan bila kita nak pegang juga kajian, kajian Kelantan, kajian Malaysia, kajian mereka, kena kita pegang, kita kena ingat ini kajian ni kena selaras kajian pusat. Bukan Kuala Lumpur tak, kajian nak mengajak Tuhan. Kajian pusat ialah kajian Allah. Bukan kajian Kuala Lumpur, bukan kajian Singapura, bukan kajian London. Kajian pusatnya yang tangan Allah. Jadi sebanyak mana kajian yang kita pegang mesti selaras dengan kajian pusat. Kalau kita di Kelantan, selaras dengan Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur sendiri, kena selaras dengan tangan. Tebal buat lain-lain, kajian berontok lah, kajian rahku lah, kajian komunis. Sepuluh zaman komunis hari itu. Zaman komunis hari itu ada camping. Nak buat kajian di Kuala Kerang. Buat Gomusen. Dia nak buat kajian itu. Kalau salahnya benar kajian dia tu, dia buat sekolah juga. Dia buat jalan juga. Dia buat lokal juga. Dia bangun juga. Tapi kajian haram. Kalau dia rebut dengan cara yang tidak disturi, dengan cara tidak perlembagaan. Jadi orang-orang yang megang kajian atas muka bumi ni, baik kajian kita, baik kajian orang, ia tak selaras Quran, Quran yang kita baca tak selaras, maka kajian ni kajian haram. Maksudlah kau. Maksudlah kau. Dia menurut orang, maksudlah kau. Cuba ayat kau yang kau menelan sangat nak tolak kajian Tuhan. Gapo tak kena kajian kajian Islam, kajian Islam pun tak kena. Dalam ekonomi kau pun tak kena. Dalam rumah tangga gapo tak kena. Dalam menali nafsu kita gapo tak kena. Yang kau tak mahu sangat kajian. So je, kerana manusia ni agak. Tak si tunduk pak urang. Ampun tak tunduk dia, dia pun tunduk kamu. Pak Tuhan tak si tunduk dia. Agak ni, kalau aku terima Islam, nanti aku tunduk kat Allah Ta'ala. Pada aku ni presiden, pada aku ni king, queen, perdana menteri, menteri besar. Mana aku boleh tunduk kat orang? Orang semua bawah aku. Ni yang pucat. Tak mahu tunduk kat orang. Termasuk Allah Ta'ala tak mahu tunduk juga. Sebab tu dah tiga hari ni ada untuk ayat khabar dia kata, cuba kita buat seminar. Seminarnya, kita panggil budak, kita tunjuk gambar. Orang ni jadi wana awal. Orang ni ayah hamba. Orang ni adik-beradik hamba. Orang ni anak mamak ni, adik hamba. Orang nama timur ni, kakak hamba. Orang ni pak darah hamba. Jadi hamba jadi dengan orang ni. Orang ni dia menjadi wana dengan ni. Jadi pak, jadi muk, jadi hamba. Dengan Tuhan dia menjadi wana. Dengan Allah Ta'ala. Ha, kalau budak tu mendengar, cek. Mak pak dia tak kerti tu. Tak kerti ajar ni. Kalau Allah ni, hamba jadi dengan dia, iaitu jadi Allah Tuhan. Ha, mak pok dia mana pok mak. Jual alladzina amanu. Tidak alladzina aslamu saja. Alladzina amanu. Jadi sekali-sekala kita tanya anak kita. Ini hanya jadi mana ni? Adik. Ini pak darah. Ini kawan. Ini cikgu. Ini mak cik jual asyik larut. Dengan Allah jadikan. Kalau dia mendengung tak? Tanda kita berbapak cacat. Kita rumah. Tak ajar anak dengan siapa anak kita tak tahu kita jadi wan dengan Allah. Cikgu di sekolah tak ajar, dia ajar orang lain tak ajar dah. Kita dengan apa anak jadi wan Tuhan, kuasa kita. Nah, kalau kita boleh buat seminar kecil-kecil lah, di rumah apa. Kita buat seminar di anak-anak kita. Buat seminar di sekolah, buat seminar di siu-siu mana. Tanya buat anak, nak tahu setara mana budak-budak kita ni jadi dengan Tuhan. Jadi wan kita dengan Tuhan, dengan Allah jadi wan. Melak kau tak tahu gambar sekarang kan? Habislah kita. Habis. Tak ada guna sikit abu. Tak ada guna. Jadi sebab Tuhan kata, wah, manusia ni sebab ibarat tumbuh-tumbuhan. Tika dia segar, cuba buat tegak. Segar. Melang dia. Kering, konten, mampu. Jadi baja bom. Ini kita jadi, jangan jadi bom. Jangan jadi baja bom. Sudah. Aku lahu mulku sama Allah. Yang kita baca ayat kursi hari-hari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Hari-hari kita baca ayat kursi, lahu ma fis samawati wa fil ardh. Hak dia bagi di langit dan hak dia bagi di bumi. Jadi bila hak dia bagi langit dan bumi, salah apa kita tak mau tunduk pada Allah kerana kita bagi dia. Lah mana bagi dia kita panah-panah apa tu tak boleh. Sebab itulah kita kena baca Quran. Bagaimana orang politik, orang berniaga bangun pagi buka diri. Kita orang politik bangun pagi buka diri. Hari ni kerja berapa nak pergi ke mana, saya tanya berapa ke. Orang berniaga kita juga hari ni nak minta berapa, nak minta hutang siapa. Maka kita orang Islam ni, kita orang Islam ni orang politik pun kita. Orang berniaga pun kita. Orang jaga dunia ni kita belakang. Maka diri kita je lah. Al-Quran Karim. Yang saya sebut tadi kalau boleh lah. Guna komputer.
waktu kita sembahyang, supaya ayat yang kita baca itu beralih daripada kuliah tanpa tiada hari-hari jauh muda waktu ini beralih sikit baca ayat lain dalam Quran. Kita guna komputer daripada seorang anak kita, misalnya anak sayang kita beralih baca Quran, kita rekod, kita turun dalam komputer, kita buka balik baca Quran, cukup baik, cukup kesan. InsyaAllah tak puas-puas kita sembahyang kerana kita boleh baca Quran dalam sembahyang yang mendekat kita tengok Tuhan lupa hati. Allah sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam wa alhamdulillah wa alamin. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alayna innaka tawwabur rahim. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وهيئ لنا رزقي كما يدلان تلوتون كدير وإن كان في الأرض فأخرجه كالتون قالوا رزقي كما يدلان فأبان تلون كلوار كدير وإن كان عاسرا فيسره قالوا رزقي كما يبايه تلون مده كدير wa in kana qalilan fakathiru kalau rezeki kami sikit tolong banyakkan dia wa in kana kathiran fahawinhu kalau rezeki kami banyak tolong mudahkan dia wa barakana fi dan serta itu tolong beri berkat sama-sama dengan rezeki kami ya hakabaika wa baika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma tibaraka salihin rabbana innaka jami'un nas li yawmil akhirah fajma' bainana wa bain nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan kami, yakin satu hari nanti kami akan mati. Pada mati kami akan hidup balik bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh itu tolonglah himpunkan kami di pada mahsyar bersama dengan Nabi kami Muhammad SAW. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Ketika mana hari itu, tidak ada guna hari itu. Dia tidak ada guna anak pina. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan berhati yang bersih daripada godaan nafsu dan godaan syaitan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين